Hey semua, di video ini aku mau merekomendasikan souvenir pernikahan untuk kalian semua. Yap, souvenir kali ini sengaja aku pilihin barang-barang yang unik, tidak pasaran, serta punya kesan dan manfaat yang banyak sekali. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk kalian yang lagi bingung mencari souvenir yang unik dan banyak manfaat. Kuy, langsung saja kita bahas di barang yang pertama. Oke, untuk barang yang pertama yaitu meteran gulung. Meteran gulung ini sangat jarang banget kalian temui kan untuk dijadikan souvenir. Yap, di sini aku akan merekomendasikan ini karena ini sangat bermanfaat banget bagi para wanita-wanita masyarakat Indonesia yang hobi banget nih beli bajunya lewat online shop kayak aku. Yap, barang ini tuh sangat-sangat berguna banget untuk ukur-mengukur di bagian tubuh kita, sehingga kita pas saat beli baju atau celana di online shop itu bisa pas sesuai yang kita inginkan, gak kedodoran dan gak kebesaran, gak kecilan gitu ya. Sangat recommended banget sih menurut aku. Dan meteran ini tuh harganya Rp3.999 dan masih banyak pilihan warna lainnya. Oke, next di barang selanjutnya. Oke, untuk barang yang kedua, di sini ada dompet kartu. Sumpah ini super cute banget dan ini aku sangat suka banget. Ini tuh terbuat dari bahan kulit sintetis. Bisa kalian lihat di sini super cute banget kan? Di sini isinya tuh ada 12 tempat penyimpanan kartu. Jadi lumayan banyak. Dompet kartu ini ukurannya 11x8 cm. Jadi ini super cute banget, cantik banget. Ini tuh harganya cuma Rp1.494. Jadi barang ini tuh sangat cocok dan recommended banget untuk kalian jadikan souvenir di pernikahan atau di acara-acara penting kalian. Oke, untuk barang selanjutnya, yuhu, barang yang ketiga yaitu pouch persegi penyimpanan handset. Pasti kalian gak asing kan dengan barang yang satu ini. Dan menurutku ini adalah barang yang harus banget, wajib banget aku punya. Karena aku tuh orangnya sedikit ceroboh, jadi ketika aku punya handset aku masukkan ke tas gitu aja, pasti handsetnya itu putus atau rusak atau bagaimanalah. Jadi aku wajib banget punya barang ini dan aku rekomendasikan ke kalian semua karena barang ini juga sangat-sangat lucu, sangat cute, sangat cantik dan juga sangat bermanfaat. Ini itu ukurannya 7x7x3 cm dengan bahan plastik PP plus resleting dengan warna-warni. Di sana resletingnya ada berbagai warna ya. Terus ini tuh harganya cuma Rp3.599. Sangat recommended banget untuk souvenir pernikahan kalian. Oke, next kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada pisau pengupas kulit buah. Barang yang satu ini juga sangat memudahkan kita nih teman-teman. Ketika mau mengupas buah karena sudah didesain sedemikian rupa bentukannya, sehingga sangat mudah banget untuk digunakan. Yaps, ini juga cocok banget untuk dijadikan souvenir. Sebenarnya ini tuh ada dua macam teman-teman, tapi yang harganya lebih murah sudah habis. Jadi aku belinya yang besar seperti ini dengan harga sekitar Rp4.999. Tapi nanti akan aku cantumkan link barang yang harganya lebih mursidah alias murah meriah ya guys. Untuk link-linknya akan aku taruh di description box. Oke, next ke barang selanjutnya. Di sini aku akan merekomendasikan tempat sikat gigi yang super lucu, super cute seperti ini. Itu motifnya motif Rilakkuma guys, dan ini harganya cuma Rp2.499. Ini dari bahan plastik dengan 21x3 cm. Jadi di sini tuh ada dua warna, coklat tua sama coklat muda. Dan sumpah ini aku rekomendasiin banget ke kalian, selain harganya yang mursidah, murce banget, ini juga sangat bermanfaat banget. Ini aku sangat merekomendasikan ke kalian semua. Dan ketika sikat gigi kita masukkan di sini itu lebih aman dari kuman-kuman jahat, guys.
Jadi nanti ini tuh bisa melindungi sikat gigi kita dari kuman-kuman di luar sana. Oke, next kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada pisau dapur kupas buah. Ini tuh handle-nya berbahan plastik dan dilengkapi tutup pisau seperti ini, jadi kelihatan lebih cantik, lebih berkualitas. Dan ini ukurannya tuh 20,3 cm guys panjangnya. Pisau ini aku beli dengan harga Rp3.499. Jadi sebenarnya ada satu pisau lagi yang bentukannya seperti ini, tapi agak berbeda. Itu harganya lebih murah, sekitar 2.500an. Karena kemarin tuh sudah habis, jadi aku beli yang ini. Tapi tenang saja, nanti di linknya akan aku taruh harga. Dan next kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada tas belanja cincin lipat. Yaps, kenapa aku milih ini teman-teman? Karena sekarang kan sudah tidak dikenankan memakai tas kresek pada saat belanja di supermarket atau di Alfa Indo dan sejenisnya kan. Jadi aku sangat merekomendasikan barang ini untuk kalian jadiin souvenir. Barang ini akan sangat berguna sekali untuk kegiatan sehari-hari kita. Dan ini tuh tersedia berbagai warna loh, dengan ukuran 54x33 cm. Tas cincin ini itu terbuat dari bahan Oxford, jadi bahan ini tuh lebih tebal dan tahan air pastinya. Aman banget untuk tempat belanjaan kalian. So, ini juga jahitannya super rapi banget dan dibanderol dengan harga cuma Rp5.499. Gimana, sangat worth it banget kah? Dan ini juga sangat bermanfaat banget teman-teman. Oke, next kita lanjut ke barang selanjutnya. Yuhu, di sini ada lap tangan handuk. Pasti kalian semua tidak asing dengan barang ini kan? Yaps, pasti hampir di setiap rumah kalian terdapat barang semacam ini ya kan? Lap tangan ini tuh sangat cocok buat dijadiin souvenir. Kenapa? Selain bentukannya yang lucu dan imut, ini juga sangat bermanfaat sekali. Jadi aku sangat merekomendasikannya juga. Ini tuh tersedia 6 warna dengan ukuran 45x30 cm. Karena berbahan dasar handuk yang super lembut banget, sehingga ini sangat cocok banget untuk dijadikan lap tangan teman-teman. Dan barang seimut ini harganya cuma Rp5.999. Sangat worth it banget teman-teman. Dan aku sarankan, sangat menyarankan ini banget. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini tuh bahannya selembut apa. Oke, next kita ke barang selanjutnya. Di sini aku akan merekomendasikan tas storage tempat make up atau tempat apa aja, ini serba guna. Dompet atau tas storage PVC anti air ini sangat-sangat cantik dan aku sangat merekomendasikan kalian semua. Ini tuh ukurannya agak besar, itu sekitar panjangnya 20 cm dan tingginya 15 cm dan lebarnya 9 cm. Sangat dan cocok banget karena ini juga tasnya agak besar dan harganya cuma Rp5.999. Sangat worth it banget kan untuk dijadikan souvenir, karena ini juga selain serbaguna, ini bentukannya juga cantik banget. Dan sumpah aku sangat suka banget sama tas ini. Dan ini tuh ada berbagai warna guys, kayaknya ada 3 warna. Dan ini aku pilih yang warna hijau karena aku juga suka warna hijau. Oke, next kita lanjut ke barang selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat gambarnya, itu adalah satu set peralatan makan. Oke, kita buka terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman, ada tempatnya. Kalau kita buka, di dalamnya ada satu garpu, satu sendok, dan satu pasang sumpit.
Dan satu set ini harganya cuma Rp4.399. Jadi ini tuh kalau dilihat seperti dari bahan menyatu plastik, tapi kalau kita pegang itu bukan plastik biasa, teman-teman. Jadi ini tuh plastiknya tuh plastik yang super bagus banget. Dan kalau kena panas tuh kayaknya tuh nggak meleleh. Sumpah ini sangat recommended banget untuk kalian jadiin souvenir karena harganya super murah dan barangnya juga super mewah dan lucu seperti ini. Dan sangat simple banget kan? Yap, ini adalah cocok banget untuk kalian jadiin souvenir di acara penting kalian, oke? Next, kita lanjut ke barang selanjutnya.